semua. Kalau kita nak buat perlawanan perlawanan untuk menunjukkan situ, saya boleh buat. Tapi ini bukan masa dia nak kim panggung tanah. Saya nak cakap you, Brazil nak main dengan kita dengan apa? Dia sama FIFA Council dengan saya. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengklaim tolak lawan Messi dan Argentina serta Brazil. Presiden AFA akhirnya angkat bicara. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, ditanya soal apakah bakal ada tanding lawan Argentina. Dia mengklaim sudah menolak Brazil dan Argentina. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Argentina pada 19 Juni 2023 dalam agenda FAM Matchday. Duel berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari selepas Indonesia melawan Palestina di Surabaya. Malaysia selaku rival Indonesia di sepak bola mengklaim dan tak mau kalah. Mereka menyebut sebetulnya lebih dulu punya kesempatan melawan Argentina yang dikapteni Lionel Messi, namun ditolak oleh pelatih Kim Panggon. Brasil juga tertarik melawan Harimau Malaya, tapi Hamidin belum tertarik. Hingga saat ini belum jelas apakah itu hanya ungkapan dari Federasi Sepak Bola Malaysia karena panas dengan laga timnas Indonesia versus Argentina. Brasil mau lawan kita, tapi saya tidak mau karena belum waktunya. Kalau saya mau, bisa saja dibuat. Ini bukan waktunya dan Kim Panggon juga tidak mau. Kalau cuma untuk popularitas, mungkin orang lain bisa lakukan. Ucap Hamidin yang dikutip dari Flash Sukan. Malah tahun lalu Presiden Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA sudah meminta Malaysia, tapi Kim Panggon tidak mau karena dia mau tim yang jelas, tegas dia. Sementara itu, Presiden AFA atau Argentina mereka menyebut jika kabar itu belum benar. Pasalnya sebagai tim kelas 1 dunia, tentu hal aneh jika Argentina menantang tim Asia seperti Malaysia. Yang jelas peringkat rankingnya jauh di bawah La Abicaleste. Belum lagi tim Samba Brazil, secara kekuatan dan ranking, rival Argentina ini sudah jelas tak mungkin mencari lawan jauh di bawahnya untuk FIFA Matchday. Ucapan Presiden FAM tersebut seakan mensyaratkan jika Malaysia tak juga kalah prestasi dengan timnas Indonesia di kancah internasional, di mana timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi Argentina juara Piala Dunia 2022. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sadar betul ada waktunya Indonesia butuh lawan untuk mengangkat peringkat di klasemen FIFA, seperti duel melawan Palestina dan juga Argentina di FIFA Matchday 2023 mendatang. Jadi tentu mengadakan pertandingan FIFA Matchday itu ya harus kita yakini bisa membawa hasil untuk prestasi timnas, tapi juga untuk keuangan PSSI yang lebih baik, ucap Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.